Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat yang sama daripada Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, sebagaimana pada pertemuan kita yang telah lalu pernah kita menyimpang daripada hadis-hadis yang diriwayatkan kepada fadhail, kebaikan dan kemuliaan yang akan meluncur genjaran pahala yang akan masuk dalam kebaikan atau juga dalam dikomin ibadah Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Jadi misalnya seperti hadis yang telah kita riwayatkan pada pertemuan kita yang telah lalu, hadis yang bunyinya mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqa dunya. Kalau kita menghitung sejumlah berapa banyak masyarakat Indonesia yang membaca kunut, yang berpanduan kunut mereka tadi itu kepada hadis yang kita riwayatkan, kalau ternyata ada dalam 150 juta jumlah rakyat Indonesia yang membaca kunut subuh, berarti kita sudah mendapatkan jaringan pahala ibadah, ilmu pengetahuan yang bermanfaat daripada 150 juta rakyat Indonesia tiap subuh dapat pahala sebanyak itu. Itu baru daripada kunut, belum lagi dengan salat duhanya, belum lagi dengan hadis-hadis lainnya. Jadi bagaimana dengan kita tidak tergugah, bagaimana perasaan kita tidak tercuit, bagaimana dengan diri kita tidak termotivasi untuk menjadi orang alim, untuk menjadi seorang dai, untuk menjadi ahli shalah, untuk menjadi ahli falah, sebagaimana kita sebutkan tadi dan juga sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis bahwasanya talibul ilmin muallimun nasil khaira, orang-orang yang mengajarkan kebajikan kepada orang ramai itu akan dimohonkan keampunan oleh semua makhluk-makhluk Allah jalla wa ala. Ya qabisah bamararta bisyajarin wala hajarin wala madarin. Hei qabisah, kamu tidak melintas di hadapan pohon, kayu, batu, sirtu, rumput atau juga yang seumpamanya, melainkan akan memohonkan keampunan dan maghfirah kepada anda. Jadi selama kita masih ada peluang waktu, selama kita masih ada kesempatan, selama keadaan kita menunjang dan memungkinkan, maka jangan sampai kita tidak menyertakan, menggolongkan diri kita bersama kumpulan para ulama. Kalau bisa jadi kiai, jadi kiai. Kalau bisa jadi da'i, jadi da'i. Kalau enggak bisa pun jadi taliba ilmin sampai mati. Sebab sebagaimana disebutkan di dalam hadis, tidak mata talibul ilmi. Apabila orang yang menuntut ilmu itu meninggal dunia, maka dia mati dengan mendapatkan pahala syahadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini untuk episode kita atau juga untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, hadis yang kedua yang kita riwayatkan tadi, jaluran bisnis ibadah, jalur bisnis ibadah yang meluncur ke dalam dokumen catatan khazanah Sayyidina Anas ibn Malik melalui kunut subuh. Sekarang hadis yang diriwayatkan, riwayat daripada beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla dhuha sintai asyrata rak'atan, barang siapa melaksanakan sembahyang dhuha sebanyak 12 rakaat. Allahu Akbar. Sudah gemetaran lutut kita pada itu dengan 12 rakaat. Banallahu lahu qasran. Allah akan memberikan kepadanya, menganugerahkan kepadanya sebuah istana emas nanti di dalam syurga. Ya Allah. Ini rumah-rumah mewah yang ada di dunia itu paling dengan bahan materialnya daripada bata, daripada pasir, daripada semen, daripada batu, daripada keramik, daripada marmar itu saja, atau daripada aluminium, ataupun juga daripada kayu ulin, mungkin jati yang paling mewah dan juga yang paling mahal. Belum pernah kita mendengar harta dengan Sultan Hasan dari Brunei sekalipun belum punya istana yang dibuat daripada emas. Kalau lo ada kubahnya saja, kalau lo ada menaranya saja, kalau lo ada monasnya saja,
tapi total istananya, istana di akhirat jahit takilah. Jangankan dengan sebutan istana, baru untuk tempat sangkutan bajunya saja, tempat untuk kita meletakkan cambuk atau juga sepuh tangan dan juga yang sejenisnya, itu sudah lebih mahal nilainya daripada dunia dengan isi-isinya. Bagaimana kira-kira kalau dengan istananya? Masya Allah, tabarakallah, istana indah yang serba daripada emas tadi itu akan dipersembahkan kepada seseorang yang melaksanakan sembahyang rakaatain duha 12 rakaat salat doa. Tapi yang walaupun untuk kemampuan fisik fisikal kita untuk sementara waktu dan juga mungkin untuk selama-lamanya, rasa-rasanya kita juga tidak mampu untuk melaksanakan salat doa sampai pada 12 rakaat. Tapi yang paling tidak, jangan pernah dan jangan sekali-kali meninggalkan rakaatain duha, cukup 2 rakaat saja, supaya sebagaimana kita katakan dahulu, Masya Allah tabarakallah nyaman kalau pada waktu kita sehat, nyaman kalau pada waktu tidak ada gangguan, nyaman kalau pada waktu kita aman. Ini diantara daripada dampak hidup. Tidak artinya, tidak ada artinya kehidupan kalau tanpa kesehatan. Jadi yang walaupun duitnya banyak, mobilnya mewah, hartanya tidak terhitung, jaringan bisnis di sana sini, tapi kalau tidak sehat apa artinya? Cuman makan telur, subuh telur, bubur telur, bubur telur, bubur sampai jadi bulat-bulat yang keluar semuanya. Kenapa telur melulu? Padahal mobil BMW, Mercedes S-Class, Jaguar, Lamborghini, Ferrari dan lain sebagainya. Masya Allah, tabarakallah. Tapi yang menikmatinya bukan kita, orang lain. Ya imak dinikmati oleh orang lain, ya imak tidak dipakai sama sekali. Yang dengan kitanya, tiap hari makan telur. Kenapa? Kena sakit. Terbaring atas pembaringan, tinggal menunggu detik-detik terakhir dengan sakaratil mautnya. Tuh, artinya kalau kita tidak sehat, Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita inginkan kesehatan yang boleh. Nikmat kalau pada waktu kita sehat. Kalau pada waktu sehat, tidur di mana saja nyenyak. Ini boleh buktikan. Di kamar tidur, tempat transit tidur, kursi tidur, khutbah tidur, pengajian tidur, zikiran tidur. Kenapa? Karena badan sehat. Kalau enggak sehat, yang walaupun di atas kasur yang empuk tetap saja tidurnya susah, makanya tidak nikmat. Kenikmatan itu sudah tidak ada. Haji mau ke puncak? Enggak. Mau makan sate? Enggak ada selera. Mau jalan-jalan? Enggak. Mau kawin? Enggak juga. Bukan mau kawin, iya. Kalau kain waktu sakit apa nikmatnya? Kalau orangnya sakit, dia juga ikut sakit. Akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa. Itu hakikatnya. Nanti antum cobain nanti kalau udah dewasa. Kalau udah kawin bagaimana? Apakah pada waktu anta sakit dia sehat? Enggak. Dia juga terbawa-bawa sakit. Paham gak paham, gak usah paham juga gak apa-apa. Nah, alhamdulillah. Jadi agar bagaimana? Bagaimana solusinya? Bagaimana rumusannya? Agar kita senantiasa sehat. Agar kita senantiasa sehat. Di antara daripada asbabu sehat itu adalah melaksanakan sembahyang doa dan tahajud. Nabi kita bersabda tentang salat tahajud secara khusus, mutridatun anida mutridatun lidai anil jasad, mengusir penyakit daripada tubuh. Coba kita beramal nanti malam dan juga untuk malam-malam yang selanjutnya, yang kepala agak pusing-pusing, sakit perut, menceret, ceret, peret, atau juga dengan bahasa-bahasa seumpamanya, paksakan untuk salat tahajud. Insya Allah, ya imam tambah menceret, ya imam menceretnya akan sembuh seketika itu juga, atau menceret di aula pada waktu sembahyang. Secara pasti, Nabi kita bersabda, satu mengusir setan dan juga mengusir penyakit daripada jasad. Yang keduanya itu dengan sembahyang duha. Sebab sembahyang duha ini seakan-akan dengan kita, kita membayar tebusan yang diwajibkan kepada diri kita masing-masing
tiap persendian tulang dan juga tiap organ-organ yang ada pada diri kita. Bi kulli sulama ahadikum sadaqah, pada tiap persendian tulang wajib kita sedekahin, kita bayar cukainya, kita bayar pajaknya. Kalau tuh dengan mobil Camry baru kemarin stikernya dibawa sama Bang Der ke Jakarta untuk diperpanjang 1 tahun, mungkin dalam 4-5 jutaan untuk 1 tahunnya. Kalau enggak diperpanjang, Camry tidak boleh jalan, Innova tidak boleh jalan. Jadi kalau dengan STK-nya sudah habis, nanti kita kena razia, kita kena telang, kita kena saman. Nah, begitulah juga dengan jasmani kita. Kita ada persendian tulang. Ini dengan pergerakannya, itu dengan sebutannya, itu dengan pandangannya, ini dengan pendengarannya, ini dengan ucapannya, itu dengan langkahnya, itu dengan pemberian dan juga dengan menerimanya. Leluasa anggota tubuh kita yang kita gerakan. Mana income tax-nya, mana bayarannya, mana tebusannya. Nabi kita bersabda, tiap satu persatu memerlukan sedekah yang harus dibayar kepada Allah Jalla wa'ala. Wa yakfika dhalika kulleh, wa yakfika an dhalika kulleh, dan memadai untuk itu semuanya. Yang Nabi kita sebut macam-macam, dengan tahlilnya, dengan tasbihnya, amar ma'ruf nahi anil mungkar, imatatul adzani tarik, dalam berapa kumpulan ibadah untuk kita membayar cukai, biaya cukai pajak daripada bagian-bagian organ yang ada pada anggota tubuh kita. Nabi kita bersabda, wa yakfika an dhalika kulleh, dan memadai untuk itu kesemuanya, 2 rakaat sembahyang sunat duha. Insyaallah, ini satu perumpamaan yang sederhana untuk antum, untuk kita juga, untuk pendengar semuanya di mana saja kalian berada. Yang kalau pada waktu sewanya sudah dibayar, yang kalau pada waktu dengan bulanannya sudah dibayar, kalau pada waktu dengan hitungan dan angsurannya sudah dibayar, insyaallah tidak akan ada masalah. Lampu kita oke, air kita oke, rumah pun juga oke. Tapi kalau sudah sampai 2-3-4 bulan tunggakan kita, mungkin dia akan diusir daripada tempat kediamannya. Mungkin nanti dengan keretanya atau dengan mobilnya akan ditarik sama pihak bank. Kenapa? Sebab kamu tidak bayar bulanan. Ini dengan listrik mungkin akan dimatikan. Itu dengan air mungkin juga akan diputus. Nah, begitulah juga kesehatan yang secara pasti itulah daripada Allah Jalla wa'ala. Dan dengan kita sudah membayar, kita sudah melaksanakan tugas yang sepatutnya kita laksanakan. Sederhana sekali dengan 2 rakaat sumpah yang sunat duha. Tapi kalau ingin mendapatkan balasan yang lebih istimewa, itulah yang disebutkan di dalam hadis, 12 rakaat sumpah yang duha. Ulama mengatakan paling sedikit 2 rakaat, ideal dan sempurna 8 rakaat, seperti yang nanti kita laksanakan di tempat Ummu Hani radhiyallahu ta'ala anha, dan akan lebih sempurna lagi kalau jumlah bilangannya kita kerjakan sampai kepada 12 rakaat. Kita beranjak daripada sembahyang duha kepada topik pembicaraan lain yang berkenaan dengan seseorang yang kematian 3 orang anak. Masya Allah, tabarakallah, memang tidak ada seseorang pun yang ingin agar putra putrinya meninggal dunia, yang walaupun hidupnya sederhana, yang walaupun hidupnya apa adanya, yang walaupun penghasilannya sedikit, tapi kita merasa bangga dan juga merasa bahagia saat ketika anak kita yang pertama Allah karuniakan berusia panjang. Allah, yang walaupun untuk bayar rumah sakit belum ada duit lagi, tapi gembiranya kita bukan main. Sampai kita sujud syukur ke arah timur, nggak wudhu pada waktu itu, nggak urusan, karena terlampau gembiranya. Masyaallah, tabarakallah, betul Ehsan, syukurkan begitu kita dapat anak. Ya Allah, ya Rahman, Rahimin,
bagus, cantik lagi, tampak lagi, masya Allah, tabarakallah. Yang walaupun gangguin kita di waktu tidur, gangguin kita dengan ibunya di rumah, ya Allah ya rahmar rahimin, masya Allah, tabarakallah. Yang kadang-kadang kita ada perlu, dia juga ada perlu juga dengan ibunya, akhirnya terganggu keperluan kita dan ajar kita dengan pasangan kita, enggak masalah. Tetap kita merasa seronok, merasa bahagia dengan anak yang baru lahir tadi itu, tidurnya tergugat, rehatnya tergugat, hidupnya tergugat, tidak ada masalah. Yang serang pasti kita merasa bahagia betul. Masya Allah, tabarakallah, kita plan perjalanan hidupnya. Nanti kalau sudah usia 4 tahun masuk TK, setelah usia 7 tahun masuk mana Ahad Azin, maksud MI di atas itu, masya Allah, tabarakallah. Setelah selesai sana, entah diantar ke sanawi mana, sekolah terpadu, masya Allah, tabarakallah, duitnya terpadu, duitnya banyak, apa segala macam, enggak urusan, kita plan dulu. Nah, nanti insya Allah kita bikin rumah, kita bikin 7 kamar untuk kita satu, untuk tamu satu, untuk yang limanya, untuk 5 orang anak kita. Jadi kalau saya pengen semuanya laki-laki, oh, Bapak jangan begitu, Pak. Harus ada yang perempuannya, harus ada yang ceweknya. Oke, enggak apa-apa. Kita bikin 2,5, 2,5. Enggak bisa 2,5. Ayo, gimana 2,5? Maksudnya 2 orang laki-laki, 2 orang perempuan, 1 bencong. Enggak mau begitu. Mak, jangan begitu, Mbak Bu, jangan. Oke, begitu saya enggak apa-apa, saya mengalami, biar enggak apa-apa. 3 orang anak perempuan dengan 2 orang anak laki-laki. Khair, alhamdulillah. Kita plan. Ini enggak ada punya apa-apa nih, belum punya duit, belum punya rumah. Tinggalnya masih numpang di usrah sana situ. Masya Allah, tabarakallah. Para pendengar semuanya, usrah itu maksud saya, kami di Mahat Azen, kita ada rumah keluarga. Jadi untuk kawan-kawan yang sudah kawin, itu penempatannya, asramanya, kami sebut dengan asrama usrah, rumah usrah. Nah, tapi yang walaupun seperti itu, rumahnya cuma hanya 1 kamar dengan ruang tamu yang serba tidak cocok, untuk menerima tamu tidak sesuai, untuk dibikin kamar tidak cukup, atau juga untuk diatur beli kastu 1 pasang kursi, ya Allah, kursinya terpaksa kita tindih-tindih antara satu dengan yang lain karena tempatnya sempit, enggak apa-apa, kita plan seperti itu. Kenapa? Karena terlampau saking senang dan bahagianya kita pada waktu kita mendapatkan buah hati, bahasa Malaysia cahaya mata, kita sebut buah hati kan, anak buah hati, buah hati, hati ada buahnya. Ha, itu dengan buah hati tadi itu, masya Allah, tabarakallah, ternyata Allahu Akbar, di luar daripada duka, di luar daripada keinginan, sama sekali tidak terkhayalkan. Rupa-rupanya kunjungan daripada putra yang pertama tadi itu tidak lebih daripada dalam beberapa bulan saja. Pada bulan yang ke-8 dia kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Itu kira-kira bagaimana dengan ibu bapaknya? Lahir yang kedua, mati lagi. Lahir yang ketiga, meninggal lagi. Terdapat 3 orang yang mendahuluinya, fadilat, keutamaan, kelebihan, orang yang tambah dan sabar, saat ketika ditinggalkan oleh 3 orang anak yang masih kecil. Kita dengar di hadisnya seperti apa, riwayat daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min rajulin, tidak ada daripada seorang laki-laki muslim, yamutu lahu salasatun min waladih, telah meninggal dunia 3 orang daripada anak-anaknya atau daripada putra-putranya, lam yablughu al-hinsa, 3 orang anak-anaknya yang meninggal dunia sebelum baligh, melainkan Allah akan memasukkan kedua ibu bapaknya ke dalam surga bi fadli rahmatihi iyyahum, itu dengan sebab rahmat kasih sayang Allah terhadap mereka. Jadi kita betul-betul menaruh harapan sejak daripada hari pertamanya, kita sudah plan kehidupannya itu seperti apa, ditaskikan, kita hantar ke TK mana, taski mana, sanawiyah mana, aliyah mana, kuliah mana, apakah nanti akan kita kuliahkan ke Mesir, kita kawinkan dengan orang Maroko kah,
atau juga dengan orang Arab Mesir kah, atau kita kawinkan dengan orang Jogja, atau dikawinkan dengan orang Bogor, atau dengan sesiapa saja. Itu untuk anak laki-laki yang pertama. Untuk anak yang kedua, masya Allah tabarakallah, khayalannya setinggi langit. Saya bakalan kuliahkan anak saya nanti supaya jadi pilot. Bukan jadi pramugara, jadi pilot nanti. Bawa Boeing 777 supaya kita punya khayalan. Kalau pada waktu kita tua, nanti di belakang Mak Nazin kita bikin airport. Sehingga dengan pesawat Boeing 777 itu kita terbangkan daripada airport, kita langsung mendarat di Jeddah. Pilotnya siapa? Anak kita sendiri. Itu cadangan kita yang kedua. Kemudian supaya kesehatan kita senantiasa terkawal, pengen untuk salah satunya menjadi pakar spesialis umum. Bukan spesialis khusus, umum. Masya Allah, terus ahli bedah, iya, tulang, iya, kulit, iya, semuanya, iya. Kenapa? Untuk menjaga kesehatan kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita menaruh harapan kepada tiga orang anak tadi itu. Yang pertamanya pengen mau jadi kiai, yang kedua pengen menjadi pilot, yang ketiga pengen mau menjadi, betul nih, dokter? Masya Allah tabarakallah, ternyata tidak ada satupun yang kesampaian. Jadi mungkin juga bukannya sekedar dengan pakar atau juga dengan bidang-bidang mereka masing-masing sesuai dengan profesinya, akan tapi juga dalam waktu yang sama, kalau kita punya anak-anak seperti yang kita sebutkan tadi, mungkin juga diantara daripada kebaikannya kepulauan hidup kita akan terpenuhi. Alhamdulillah, pilot itu satu bulan tunjangannya tidak kurang daripada dalam 100 juta. Maksud saya bukan pilot yang di sinilah, pilot yang misalnya seperti Qatar. Kalau pakar-pakar spesialis di Malaysia, perbulannya itu tidak kurang daripada dalam 40.000 RM. 40.000 RM kalau kita Indonesia kan tidak kurang daripada dalam 125 juta. Itu bulanan. Belum lagi kalau ada pembedahan. Oh, kalau ada pembedahan, satu orang dibedah jantungnya, itu kadang-kadang bayarannya tidak kurang daripada dalam 30-an ribu, ratusan juta. Di Indonesia pun juga seperti itu. Untuk rumah sakit sekian, dan juga untuk pakar bedah pun juga sekian. Jangan tidur di bawah listrik, cerah terang kelihatan. Nanti tidur di waktu malam saja. Kita rubah topik kita sebentar. Masya Allah, tabarakallah. Jangan tidur di waktu makan, jangan tidur di waktu nyetir, jangan tidur di waktu merokok. Kalau tidur di waktu merokok, rumah kebakar. Kalau tidur di waktu makan, tidak nikmat, nanti kesalah. Kalau tidur di waktu menyetir, tidak akan sampai ke tempat tujuan, tapi sampai ke alam kubur. Rencananya mau sampai ke Bogor, takutnya sampai ke kubur. Kenapa? Karena ngantuk. Kenapa? Sebab mengantuk dan tidur itu idealnya di dalam kelambu atau juga di atas ranjang. Kalau begitu hakikatnya, sebagaimana kita tidak makan di waktu tidur, dan juga sebagaimana dengan kita tidak memandu di waktu ngantuk, juga jangan tidur di waktu kita di majlis ilmu atau pada waktu kita berada di majlis zikir atau ketika kita berubudiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan, agar nanti mungkin daripada dokter spesialis tadi itu adalah 10 juta dalam tiap bulan, daripada pilot tadi itu adalah dalam 17 juta juga dalam satu bulan, daripada bapak kiai. Kiai gue juga kadang-kadang masukannya besar juga, gede juga. Kenapa? Sebab kiai melalui pondok pesantren. Kalau sudah ada yang plus-plusnya di ujung, oh, kalau sudah ya, sanawi, SMA, terpadu, itu duitnya memang terpadu betul. Masalah banyak, uang masuknya saja kadang-kadang sampai belasan juta. Coba kita hitung bersama. Kalau kiai seperti antum, bukan seperti saya. Kalau kiai seperti antum, punya pondok pesantren, tempatnya elit, nyaman, asramanya bagus, serba lengkap, komplit dan cukup, itu insya Allah uang masuknya enggak ada yang 1, 2, 3, 4 jutaan. Paling tidak dalam 7 jutaan ke atas, bahkan sampai puluhan juta. 10 juta asramanya banyak,
Kemudian wajib khidmat seperti di Gontor misalnya, wajib khidmat 2 tahun. Setelah mereka selesai, berarti untuk urusan guru tidak perlu dipikirkan. 2.000 pelajar masuk yang kita terima pada tiap tahun. 2.000 kali 3 juta saja berapa? 6M kita dapat duit dalam tiap tahun. Berarti kiai tadi itu bisa mengalahkan pakar spesialis bedah dan juga bisa mengalahkan pelur. Kenapa? Sebab kiai dapat masukkan 6M dalam setahun. Kalau 6M kita bagi 12, jadi berapa? 300 juta. Ya, betul. Udah? 500 juta. Pak kiai dapat masukkan uang 1,5M. Masya Allah, tabarakallah. Tumut dengan orang tuanya. Assalamualaikum, papa. Sedikit papa oleh-oleh daripada pondok pesantren. Buka 300 juta. Sehingga papa teh pengen mau kawin lagi, Masya Allah. Kita dapat duit daripada anak kembali. Nah itu kan khayalan kita begitu kan. Ternyata ketiga-tiganya tidak ada yang kesampaian. Habis. Tamat. Punah ketiga-tiganya. Sabar. Tambah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, siapa yang nggak nangis? Kematian anak, kematian istri nangis. Bab nangis itu macam-macam penafsirannya. Ada yang nangis karena terlampau gembira istri mati. Pengen mau kawin lagi. Sebab itu penghalang utama. Alhamdulillah, ini anak yang meninggal. Masya Allah. Tapi jangan menjerit-jerit, jangan sobek-sobek pakan, jangan pukul-pukul pipi, jangan ngamuk-ngamuk, jangan merunta-runta kata orang Banjar. Jadi dengan sabar dan sabar, dalilah wa inna lillahi kaya Ibrahimul Azim. Begitu Nabi kita bersabda. Nabi kita menangis beleleh air mata beliau saat ketika mengasuh Sayyiduna Ibrahim putra beliau yang meninggal di asuhan baginda Nabi, dan sesungguhnya kami berasa sedih dan berduka cita atas kepergianmu. Tambah dan sabar. Ingat nih, ini bukan untuk didengar, bukan untuk dinikmati, enak didengar, enak dibaca, enak dipelajari, dah untuk kita praktekkan. Kalaulah Allah takdirkan nanti antum pada sudah kawin, ternyata anak pertamanya cuma hanya berumur 4 bulan, anak keduanya 3 tahun, anak yang keempatnya 14 tahun. Sebelum balik, waliyadzubillah, berlaku sesuatu yang luar daripada keinginan. 3 orang anak yang meninggal dunia sebelum balik itu akan menjadi jaminan surga kepada kedua ibu bapaknya. Ingat, kalau Allah takdirkan seperti itu, bukan berarti kita biarin anak sakit supaya dia cepat mati. Rasain situ sabar. Ini papa mau masuk surga tahu. Biasa enggak apa-apa ya. Biar kamu mati duluan ya. Sebab Rasul bersabda sebelum balik, kalau kamu mati setelah balik saya enggak dapat apa-apa. Papa ibu dia dapat surga. Jadi mendingan kamu mati sekarang ya. Ya sabar ya, jangan komplain ya, nanti di akhirat ya. Saya biarkan agar kamu cepat mati. Enggak dilayang, enggak diobatin, enggak diurut, enggak dipijat, enggak semuanya, supaya putra-putri yang meninggal dunia itu sama saja dengan membunuh mereka. Hukumnya haram. Adzulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan dan huru-hara nanti pada hari kiamat. Kita akhiri dengan riwayat yang kedua. Man ihtasaba, barang siapa tambah dan sabar atas meninggalnya 3 orang daripada anak kandungnya, dakhala jannah, niscayalah dia akan masuk surga. Faqalat imra'atun, maka berkatalah seorang perempuan. Faqalat awisnatani, bagaimana kalau dengan 2 orang? Nabi kita bersabda juga kalau 2 orang. Qalat almar'atu, ya laitani qultu wahidan, bahagianya kalau pada saat ketika itu saya tanyakan juga bagaimana kalau 1. Yang 3 daripada baginda Nabi, 3 orang anak meninggal dunia sebelum balik, ibu bapa mendapatkan jaminan surga daripada Allah. Yang kedua, pertanyaan daripada seorang perempuan tadi, bagaimana kalau dengan 2 orang? Nabi kita bersabda, iya juga kalau dengan 2 orang.
tapi ternyata tidak ada yang menanyakan, dan dia juga tidak bertanya bagaimana kalau cuma hanya satu orang saja, apakah kita juga akan mendapatkan jaminan surga. Dalam riwayat-riwayat yang lain, iya juga, yang walaupun cuma hanya satu orang saja, tapi syaratnya sabar, tambah. Tapi sabar dan tambah itu tidak berarti ketawa. Anak meninggal kita ketawa kebawa. Masih main catur, main domino lagi. Karena terlampau seronoknya dapat surga tadi itu. Enggak. Itu keadaan tidak membuat kita bersukaria seperti itu. Keadaan yang seperti itu membuat kita sedih dan berduka cita. Dan untuk menenangkan hati dan perasaan, supaya kita tidak komplain dengan ketentuan takdir daripada Allah, ingat balasan yang Allah janjikan. Meninggal anak itu berarti surga yang akan menantikan kita. Hadza wabillahi taufik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.